Sesosok pria ditemukan mengapung dalam kondisi tidak bernyawa di kawasan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, tepatnya di belakang gerai Alfamidi, hari Selasa 16 Maret 2021. Korban yang diketahui bernama Nanang Sugianto, berusia 57 tahun, tercatat sebagai warga Jalan Letjen Suprapto RT 51, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat. Kapolsek Balikpapan Barat, Komisaris Polisi Imam Tauhid, yang juga turut menyaksikan proses evakuasi jasad pria malang tersebut, menjelaskan bahwa kemungkinan korban sudah tenggelam sejak malam hari. Nah, setelah kami luncur ke TKP, ternyata memang benar ada seorang laki-laki bernama Sugianto, lahir 1964, alamat di Jalan Suprapto. Sugianto ya? Sugianto. Sugianto. Ya. Ada alias-aliasnya? Tidak ada. Sugianto. Ciri-cirinya bahwa memang kakinya sakit, ya, terbukti tapi kecil sebelah, berarti jalannya pun mesti pincang, ya. Jadi kejadiannya kemungkinan tadi malam, karena pada saat tidur anaknya itu tidak tahu bahwa bapaknya itu jalan-jalan gitu. Usai dievakuasi oleh petugas dibantu relawan, selanjutnya jenazah korban dibawa menuju Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan Metro Siena Balikpapan melaporkan.